Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Boy Farm. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu amonia dan juga penyebabnya. Bagi teman-teman yang memelihara ikan maupun ternak ikan, wajib mengetahui apa itu amonia yang menyebabkan ikan pada mati. Mungkin teman-teman pernah membeli ikan, lalu beberapa hari kemudian ikannya mati satu persatu, hingga pada akhirnya tidak ada ikan yang tersisa di akuarium. Dan penyebab kematian ikan tadi adalah amonia yang ada di air. Jadi, apa itu amonia? Amonia adalah zat beracun yang muncul dari proses pembusukan bahan organik di air. Amonia ini sangat berbahaya bagi ikan dan makhluk air, teman-teman, karena menyebabkan keracunan dan juga menghilangkan kadar oksigen dalam air. Kalau kadar amonia di dalam air sudah tinggi, dapat menyebabkan kematian pada ikan. Ciri-ciri ada amonia di dalam air yaitu ikan teman-teman pada megap-megap di permukaan untuk mencari oksigen dan juga bau menyengat pada akuarium. Jadi karena amonia ini ikan teman-teman kehabisan oksigen di dalam air sehingga mereka naik ke permukaan untuk mengambil nafas. Amonia di dalam air ini mengurangi kadar oksigen dan juga sifatnya beracun sehingga mereka tidak betah, makanya ikan-ikan akan naik ke permukaan. Ciri lainnya ada amonia di dalam air yaitu bau amis menyengat seperti bau bangkai ikan yang sangat menusuk hidung. Lalu apa saja penyebab amonia ini? Yang pertama yaitu sisa pakan ikan yang tidak habis. Pemberian pakan ikan yang berlebihan sehingga ikan tidak habis, sisa pakannya akan menyebabkan pembusukan di air yang akan menimbulkan amonia. Jika sisa pakan ini tidak dibersihkan akan menimbulkan amonia yang jika terlalu banyak ikan teman-teman bisa mati. Penyebab amonia yang kedua yaitu kotoran ikan yang menumpuk. Ikan yang beraktivitas akan mengeluarkan kotoran terus-menerus sehingga kalau tidak dibersihkan itu akan menimbulkan amonia yang bisa membuat mati ikan teman-teman. Penyebab amonia yang ketiga yaitu bangkai ikan itu sendiri. Bangkai ikan yang mati akan menimbulkan amonia yang kemudian akan memberikan efek beruntun bagi ikan lainnya. Jadi kalau ada bangkai ikan tidak segera diangkat, itu akan menimbulkan amonia yang akan memperparah kondisi air. Kalau ada bangkai ikan tidak segera diambil, itu teman-teman ikannya bisa pada mati semua, makanya harus segera diambil kalau ada bangkai ikan. Dengan begitu tidak memicu amonia yang semakin parah. Untuk cara mengatasi amonia yang ada di air, ada di video saya di channel ini, bisa dijelajahi. Dan jangan lupa subscribe channel Mas Boy Farm dan nantikan video dari saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat.